Oke ya guys ya, kali ini gue dapet bahan CVT Nuvo yang harganya lumayan murmer nih ya guys ya. Ini jadi gue dapet bahan CVT Nuvo itu semuanya kira-kira harganya berapa coba tebak? 300? 400? Mana main? Gue dapet semua bahan-bahan ini CVT Nuvo nih sepaket itu 50.000. Dan di sini itu keadaannya kayak gini, ya lumayan tinggal di repaint ulang, makanya ini mau gue bawa ke tempat repaint. Dan ya langsung aja kita lanjutin ke part repaintnya ya guys. Ini jadi gue pengen repaint warnanya jadi standar, warna silver dan ininya hitam doff. Dan langsung aja kita eksekusi untuk kita repaint, kita bawa ke tempat repaint. Sikat! Halo, what's up guys, balik lagi sama gue di channel Reggae Stage. So ya kali ini gue bakalan nge-custom di Mio gue lagi nih guys. Jadi apa aja yang gue custom, ada satu part yang gue custom seperti lu lihat sendiri, ya ini. Jadi CVT Mio gue mau gue custom, mau gue gantiin pakai part dari bug CVT nya Nuvo yang full selah, jadi ini full semua. Di sini seperti video yang bakalan gue kasih tahu, ini tuh gue ngambil mentahannya itu atau bahannya itu di angka 50.000 guys. Ini sama babetnya ini 50.000, gila murah guys. Oke, kalau lu udah ngeliat video sebelumnya nih, yang mana bug CVT gue itu masih bahan atau masih mentah. Bukan bahan mentah ya, tapi bahan dari Nuvo yang lama gitu, yang udah jelek warnanya, warna kuning, udah pudar gitu, masih mentah, yang gue beli di marketplace Facebook dengan harga 50.000, yang mana tuh Facebook itu isinya orang-orang unik gitu kan. Iya, lu kalau mau nyari barang murah, susah dicari, langkah gitu, atau keadaan bagus, bisa nego-nego, itu di Facebook itu ada. Makanya gue dapet bug CVT ini full set beserta dengan lahannya itu di angka harga 50.000 gitu. Dan gue di sini repaint di harga 200.000. Jadi total gue hanya beli baru lagi ini CVT udah rapi, udah sama dalemannya, itu total 250. Kira-kira murah gak ya? Good job. Nah, jadi bug CVT ini yang gue modalin cuman ini doang nih. Nggak sampai cepet. Ini sama itu tuh, sama karet-karet ini ya. Nggak sampai cepet. Dan ini nih, dan ini yang bolong itu udah rapi lagi di tempat repainan, udah kayak baru, banyak babet. Dan ini original, ini juga original, udah rapi lagi, lihat sendiri. Ini juga udah dicat lagi, yang atasnya sebelumnya warnanya kuning juga dicat pakai kulit jeruk sistemnya, itu kayak baru lagi. Ini juga kayak baru lagi, baut-baut gak ada yang selek, aman semua, gak ada yang patah-patah. Ya gila, ini gue kayak dapat emas gitu kan. 50.000 segini nih, ini tiga, belum lama itu ya, tapi ini tiga ini nih udah rapi gitu. Dan gue bakal masang ini. Ini jadi gue coak dan beberapa gue potong sedikit. Oh iya, gue mau kasih tau juga, jadi ada yang gue potong juga, gue coak. Ininya nih, kalau lu lihat sendiri, ininya gue coak. Karena kalau misalnya enggak gue coak, ini bakal mentok ke stepan atau yang rangka, bukan rangka ya, yang buat ngebaut gitu loh, ngebaut injekan gitu, itu bakalan mentok. Makanya ini gue potong, dan ini gue potong juga gak bakalan kelihatan kok ntar jadi kayak gini nih. Jadi lebih bagus dan gak bakal mentok. Aduh. Nanti ini gue coak juga, ini gue rapihin, coaknya gue bikin rapi, makanya gue ada gerinda. Dan ini pasangnya cukup PNP, paksa and paksa. Dan ya seperti biasa, gue disini masang sendiri, nyok sendiri, dan palingan ada yang gue bakalan ke bengkel. Gue ada bakalan yang ke bengkel, yaitu gue mau ada beberapa part yang di dalam bug CVT Mio gue itu gue pindahin di bug CVT Nuvo itu. Karena kalau misalkan di gue nggak ada impact, itu ngebukanya susah banget, itu benar-benar keras, takutnya selek. Makanya gue bakalan ke bengkel, paling ngasih upahnya 10.000. Langsung aja gue bakalan nyok dulu ya temenin gue. Nah, ini udah gue buka semua. Langsung aja kita mulai coak-coak dulu. Abis itu kita langsung bawa ke bengkel ininya ya. Gas. Kita coak ininya sama yang di dalam ini. Oke, jadi ini klep-klepannya juga udah sesuai
jadi tinggal PNP paksain paksa, tapi untuk berat-beratnya itu sama semua. Dan ini lagi dipasang, sama nanti ini dipasang selang hawanya, nanti yang bagian ininya dibolongin buat selang hawanya. Oh iya, satu lagi, ininya agak dipotong sedikit biar nggak ngesok gitu, nggak mentok gitu nanti sama yang ininya nih. Permasalahan yang ini ya, takut nanti yang sebagian ini mentok ke ini, makanya ini dipotong sedikit. Oke, jadi ada beberapa baut yang selek di CVT Nuvo gua, jadi gua langsung bawa ke tukang itu. Oke, jadi ini ada beberapa yang udah dicoak, dan ya ini tadi ada yang 4 baut selek dibawa ke tukang bubut. Gua tadi ada 1 jam setengah lah buat benerin baut yang selek di tukang bubut. Tapi ini ya kayak gini cuy, sedih banget anjing gue kayak gini nih cok, baru juga di repaint anjir. Walaupun banyak yang bilang PNP, ya kalian jangan percaya seperti itu aja. PNP yang dia maksud atau orang lain maksud itu bukan plug and play, tapi paksain paksa. Ya emang gitu. Jadi paksain paksanya gimana bang? Ya jadi paksain paksanya itu, jadi ada beberapa bagian yang di custom, yang dicoak, yang dibolongin. Walaupun merepotkan, demi hasil yang bagus dan look yang keren, ya mau gak mau harus kita laksanain. Oke, jadi ini tampilan dari bug CVT Nuvo gua. Tuh, lu bisa lihat sendiri, ini full selah, bisa diselah. Coba langsung kita tes selah ya, kalau lu mau percaya. Nih. Set. Tuh, tuh. Tuh, masih bisa diselah. Dan ya, ini bug CVT-nya. Yang harganya 50.000 saja gitu ya, guys. Udah full selah. Mungkin segitu aja video dari gua. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Gua Muhammad Renz, see you and peace.